bakal liatin semua ya. Super kecil dua. Lalu kemudian ini, tapi udah diuletin gitu guys. Tuh bisa nih yang belah sini ya. Sebelahnya masih bisa. Assalamualaikum guys. Nah, jadi aku hari ini mau ini ya bersihin yang kemarin habis kena angin topan itu yang aku panen sama Mbak Anis itu ya. Tuh lihat, aku beberapa hari kan nggak ke belakang ya, aku diamin dulu gitu udah beberapa minggu. Nah itu tumbuh lagi ya daun-daunnya guys tuh. Tapi ini belum aku bongkar bawahnya. Karena aku mau ambil singkongnya lagi, kemungkinan masih ada singkongnya. Nah, aku udah sedia paculnya dan aku mau lihat guys bawahnya ada singkongnya apa enggak. Nah, ini masih satu pohon. Ini yang ini udah ini yang ini ya, aku bakal lihat ya bawahnya. Dan ini juga udah lama ini, aku bakal bongkar pasti ada ya singkongnya. Kita lihat-lihat aja dulu. Nah, ini yang kemarin bongkar itu yang aku panen singkong, gede banget ya singkongnya. Tuh, ini juga aku bakal pacul-paculin semua kayak gitu guys, biar aku tahu bawahnya ada apa enggak ya. Nah, karena aku nggak ada tongsis, nggak bawa tongsis ke sini, jadi aku nanti mau pacul-paculin dulu semua. Nanti kalau ada singkongnya, aku bakal sortingin ya guys. Nah lihat tuh pohonnya, hampir sekarang belum aku benahi lagi ya. Karena sibuk belum ada waktu. Kalau nenek tuh lagi bener-bener lagi kayak aku tuh ngerasanya neneknya harus diliatin, harus diurus gitu, nggak boleh kemana-mana. Aku takut fokus dia dulu guys, masalah belakang ini ya, rumput-rumput itu daripada tumbuh-tumbuh lagi itu aku biarkan dulu guys. Yang terpenting itu yang aku jaga ya nenek ya, masa bodoh ini tuh berantakan atau enggak aku nggak peduli ya, yang penting nenek aku guys. Oke deh, tambah berlama-lama lagi, aku tuh mau maculin bawahnya ada apa enggak singkongnya. Aku bakal kasih tahu kalian ya, aku paculin dulu nanti aku sorting ya guys. Oke deh, tuh suasana sore hari di perkampungan Taiwan. Kucing aku, kalian pengen lihat kucing aku tuh lagi nungguin aku, tapi dia tuh di depan ini ya, di depan kebunan tuh dia di sana tuh. Dia kayak tahu di shooting guys, dia langsung kayak gitu. Bus, kamu lagi nemenin aku. Tadi udah tak kasih ayam guys dia. Di jalan dia tuh. Oke, aku mau maculin dulu semuanya dan nanti aku kasih lihat kalian bagaimana, ada enggak ya singkongnya. Oke deh guys, aku skip dulu ya. Baru macul ini satu guys, aku terkaget-kaget, dikagetkan sama ada singkongnya guys di bawah guys tuh ya, ada singkongnya. Oke, aku bakal liatin semua ya, aku bakal paculin semua guys. Tungguin ya, ini baru satu pohon, aku skip dulu karena aku nggak fokus ya guys. Tuh ada singkongnya, lumayan ya. Nah guys, jadi ini tuh satu pohon, ini tuh ada kan, ini tadi ya yang aku shooting satu. Lalu kemudian ini yang kecil-kecil dua. Lalu kemudian ini, tapi udah diuletin gitu guys tuh. Jelas nggak sih? Kameranya nggak fokus ya. Tuh, sayang banget ya. Ada uletnya. Tuh, ada uletnya. Kayak rayap-rayap gitu. Di bawah tanah situ guys. Ini udah kelamaan ya. Nah, aku masih males. Tuh, kucingku lagi nungguin aku guys. Tuh, setia banget ya. Oke, aku lanjut lagi. Ini baru satu pohon ya. Nanti aku lihat di belah-belah sana masih ada enggak. Oke deh. Nah guys, ini pohon kedua ya. Tuh ada singkongnya, panjang guys. Segini ya. Tuh. Lumayan ya. Ini masih kecil dan aku masih mau bongkar lagi ke sana. Nah tadi
yang udah dapet singkongnya aku tanam lagi tuh di situ pohonnya, karena dia udah merintis ya, sayang ya. Nah ini yang satu pohon udah aku tanam lagi, dan ini yang keduanya ada tapi kecil ya, kecil panjang gitu sih. Jadi udah kebanyakan dimakan ulet ya yang satunya. Kali aku lanjut lagi ya, skip. Wow, ini gede banget sebenarnya, cuma dimakan rayap guys. Sayang banget tuh, dimakan rayap. Tapi di sini gede-gede banget loh. Coba ya aku pencet sebelah sini. Kayaknya sih masih bisa ini yang belah sini ya. Coba yang belah sini kan udah dimakan gini ya, rayap seperti ini. Aku potong ya, gede ya belah sini. Sayang banget. Tuh masih bisa ya guys, gede banget. Sebelahnya masih bisa. Oke, dapat segana segitu tuh. Yang ini udah dimakan rayap, sayang banget ya guys. Aku nggak kelihatan sih. Sayang. Tapi aku coba bongkar lagi belah sini. Barangkali masih ada yang bisa dimakan. Sayang banget ya. Tuh, ini udah nggak bisa dimakan. Coba tadi tanamin lagi di sini ya, karena subur ya. Tuh. Karena rayap. Harusnya kemarin ini kita bongkar tuh, harus di ini ya, tapi aku males belakang guys. Tuh. Oke deh, aku lanjut ya. Coba masih ada nggak di bawah? Masih dua pohon lagi ya guys. Tuh. Guys, jadi dapat segini ya. Ini untuk apa? Yang kena ya. Singkongnya dapat lumayan lah ya. Tapi masih ada dua pohon lagi guys, berhubung ini udah sore gitu ya. Dapatnya banyak sih. Ada sebagian yang udah kena rayap-rayap gitu, ulet. Terus ini yang sisanya. Sayang banget ya, padahal. Nah, lihat yang udah aku ambil, aku tanam lagi seperti itu. Tiga ya yang udah aku tanam lagi, dan ini yang belum aku potong ini. Lanjut besok karena udah sore, aku mau mandiin nenek. Capek banget. Mau mandiin nenek guys, tinggal ini sama ini yang belum aku lihat ada singkongnya enggak. Tapi lanjut besok ya karena aku capek guys. Capek banget. Dapat segini aja cukup dulu ya. Yang itu biarin, tuh banyak banget yang udah busuk ya. Yalah, lanjut besok buat yang pohon dua ini ya. Oke, aku skip. Jadi besok aku bakal lanjutin bongkar lagi ya yang dua pohon itu. Oke. Nah ini yang udah aku panen, aku mau kresekin guys. Dapat berapa sih kresek ini ya. Jadi masih ada dua pohon guys yang tadi aku shotingin. Besok lah, kayaknya aku udah malam mau mandiin nenek gitu. Tuh, lumayan ya, bisa direbus nanti guys. Tuh berapa kilo ya, ini ada 3 kilo loh guys. Lumayan lah buat ngemil-ngemil sendiri gitu. Nah tuh lumayan banget ngemil-ngemil. Singkongnya ada 3 kilo lebih loh guys, berat loh. Eh ini masih ketinggalan tuh 3 kilo ini, lebih bahkan. Lumayan ya, daripada beli gitu kan, nyari di mana. Nanam-nanam di sini udah cukup. Lihat masih ada dua pohon ya, jadi lanjut besok nih, satu pohon dan dua pohon. Yang lainnya udah aku tanam, yang itu belum. Besok lagi deh kalau aku lagi nggak males ya, kadang males. Oke, sekarang dapat 3 kilo, lumayan. 3 kilo kalau beli itu berapa duit, mahal banget ya. 1 kilonya tuh 100 NT guys, paling murah 80-90. Dapat segini lumayan. Oke dia lanjut besok ya guys, aku mau nyotingin lagi besok. Masuk rumah dulu. Singkongnya udah aku cuci ya, ini kayak gini mau aku taruh kulkas ya.
enak-enak banget ya. Jadi ini mau aku timbang ya, sama timbangan badan ini berapa kilo ya. Kalau menurut aku tuh ada 3 kilo lebih kayaknya. Oke, aku bakal bawa ke sana lalu aku timbang ya, guys. Ayo. Guys, coba ada berapa kilo ya ini sama timbangan badan ya, guys. Tuh lihat. Oh, 2 kilo, guys. 2 kilo. 2 kilo ya. Coba barangkali error ya. Coba lagi. Berapa kilo? 2 kilo. Ya Allah, lumayan ya 2 kilo. Aku kira itu ada 3 kilo, 2 kilo, guys. Lumayan tuh 2 kilo kalau beli berapa? Mahal kan? Sekilonya aja 100 NT kalau di pasar. Lumayan lah ya, itu masih ada 2 pohon lagi. Nanti besok coba ya aku gabungin. Oke deh.